Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada Minggu 10 Juli 2022, umat muslim yang memiliki kemampuan disunahkan untuk berkurban. Namun jika seseorang sejak lahir hingga dewasa belum pernah akikah, mana yang harus didahulukan? Apakah wajib melakukan akikah terlebih dahulu atau kurban terlebih dahulu? Melalui channel YouTube channel Bujang Hijrah, Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa tidak ada keterkaitan hukum antara akikah dan kurban. Akikah dilakukan sejak baru lahir hingga akil baligh. Namun, jika seseorang hingga dewasa belum akikah dan ingin berkurban, maka sah-sah saja dilakukan, karena tidak ada keterkaitan antara keduanya. Akikah itu tidak ada yang menyatakan hukumnya wajib. Empat mazhab sepakat mengatakan akikah sunnah muakkad. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Sembelihkan kambing pada hari ketujuh, cukur rambut, kasih nama yang baik dan elok. Itu cara menebus anak, sunnah. Kesimpulannya adalah UAS lebih mengutamakan berkorban lebih dulu menjelang hari raya Idul Adha, baru kemudian melaksanakan akikah jika ada rezeki.